Kakek, cepat tarik talinya. Lemingnya ada banyak sekali. Kakek, cepat tarik talinya. Wih, ada banyak sekali lemingnya. Iya tuh Bang Yuto, sampai ada yang balerina. Wah, udah ada meteor, kek. Kek, cepat, kek. Aduh, gimana ini? Mio takut banget. Aduh, gak bantu kalian. Hampir aja kalian kena larva. Udah ada meteor lagi. Kalian bisa-bisa hati-hati. Jangan main sembarangan. Nanti kena larva. Udah kakek bilang berapa kali, ya? Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Dunia Queen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Hari ini kita main sakura ya teman-teman. Eh teman-teman, suara apa itu? Itu suara apa? Gak tahu tuh Bang. Ya, kita naik ke atas. Aneh banget suaranya. Dia tuh mirip-mirip apa tuh namanya? Oh, zombie. Iya tuh Bang, itu Mio jadi takut. Apa jangan-jangan itu zombie beneran? Ah, itu zombienya Bang Yuta. Aduh, gimana ini, ada zombie Bang Yuta. Kita duduk aja Mio. Siapa kita dilihat sama zombie? Oh, gimana ini, kita mau buat apa? Yang penting kita cari ribut. Lebih baik takut. Anjing dan kucing jangan ribut ya. Deh, kenapa ada zombie ya? Oh, kenapa ada zombie? Problem lagi musim zombie. Di sebelah sana ada anak di kamar lagi duduk, lagi sembunyi nih. Harus keselamatkan, jangan sampai jadi makan zombie. Dan larva akan datang juga, aku tahu biasanya akan datang larva. Harus ku kasih tali nih, jangan sampai mereka kena di sisi dan zombie. Aku harus pindah ke sana, jangan sampai aku terlihat sama zombie gara-gara aku di atas. Aku harus menggeserkan rumah ini, jangan sampai mereka duluan dibunuh sama tali ini. Jangan sampai kalian duluan dimakan zombie. Mio, ada kakek-kakek yang menawarkan kita naik ke atas sana. Iya, kita naik ke atas sana. Ayolah, jangan sampai kita digigit duluan. Iya, Mio, kita naik. Untung aja ada kakek itu. Kita akan terselamatkan. Kemana, nak? Kalian nanti akan dimakan zombie kalau nggak naik tali ini. Yuk, kita naik tali ini. Kalian hati-hati ya naik tali itu. Kadang ada yang jatuh tuh. Kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian terjatuh. Kalau terjatuh gawat nih. Lebih baik dari atas. Kita yang terakhir nih Mio. Cepet kek tarik talinya, jangan sampai kami mati kek. Cepet kek. Aduh, takut banget nih, ada banyak sekali zombie nih Mio. Iya tuh Bang Yusa, banyak sekali zombienya. Wah kek, udah ada meteornya kek. Cepat kek tariknya. Iya nih, lagi tarik nih. Gimana ini tariknya? Cepat teman-teman. Gimana ini? Udah ada lava. Untung aja yang lainnya udah terselamatkan. Cepet banget nih tariknya. Kayaknya berat sekali. Tapi akhirnya kita selamat juga. Tapi sayang yang lain udah jadi zombie. Bukannya mereka masih hidup.
Akhirnya kita selamat juga. Cepat kak, tarik sini ya. Jadi kakak lagi tarik sini ya, berat sekali. Cuma kenapa aja? Gak tahu juga kak. Tapi cepat kak. Gimana ini? Kami takut banget ada larva. Cepat kak tariknya kak. Gimana ini udah ada larva? Cepat kak tariknya kak. Cepat. Tolong, tolong. Gimana ini? Cepat kak. Akhirnya kalian semua selamat. Apakah ada teman kalian yang tertinggal? Nggak ada, Pak. Sampai bikin sudah pulang kampung. Dia nggak tahu dia pulang kampung kemana. Oh, begitu ya. Nggak ada yang tertinggal. Gagi dan kucing juga nggak tertinggal. Kalian duduk yang erat. Nanti aku melaju yang kencang. Hah? Melaju yang kencang? Iya, tolong kamu melaju yang kencang. Nanti akan meletus balonnya. Gara-gara di bawah ada larva sangat panas. Iya juga, biasanya balon Mio setiap hari meledak gara-gara dekat panci panas. Iya tuh, meletus semua. Bangun tuh habis uangnya. Kalian pegang yang ora, jangan sampai kalian jatuh. Iya pak. Kan betul kan, sangat kencang nih. Iya tuh pak, hampir aja Mio jatuh. Oh, kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian terjatuh lagi. Iya pak. Anginnya sangat kencang, sampai bajuku terbang dikit nih. Iya tuh kek. Itu kenapa ada orang yang terbang kek? Iya tuh. Ada zombie raksasa tadi aku lihat. Iya tuh kek. Mio juga lihat. Gimana ini kek? Iya deh, akan semakin meninggi nih rumahnya. Semakin meninggi. Mio takut tinggi. Makanya tutup mata aja kalau takut. Oke pak. Mio takut banget. Iya deh, Yuta juga takut. Oh ya kek, kenapa tiba-tiba selamatkan kami? Oh, tadi kaget lagi lewat ketemu kalian. Ya sudah kek bantu. Oh begitu ya kek. Iya, karena kakak sangat sayang anak. Gara-gara kakak gak ada punya anak. Oh begitu ya kek. Kakak belum punya istri. Sudah ada, tapi dia sudah tiada. Padahal dia punya cita-cita yang mendalam. Pengen ke air terjun yang ada di gunung. Oh begitu ya kek. Makanya sekarang kakek mau ke gunung itu. Malah kelihat kalian. Makanya kakek sekalian bantu. Nanti bagaimana kita pulang lagi kek? Nanti kakek antar. Oh pakai rumah balon ini. Iya nanti kakek kalau udah lihat gunungnya baru kakek tahu alamat gunungnya. Oh begitu ya kek. Sekarang kita akan menuju ke gunung itu. Cucu-cucu, dulu di sana ada air terjun, makanya istriku mau ke sebelah sana. Oh begitu ya kek. Tapi kakek gak ada uang untuk beli tiket pesawat, makanya kakek taruh balon di atas rumah. Oh begitu ya kek, makanya bisa terbang, banyak sekali juga balonnya. Wah itu gunungnya, tapi di mana airnya kek? Iya juga, di mana ya? Baiklah teman-teman, cukup dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.